belakang ada yang Ini kenapa empat itu lokasinya? Ini KFC-nya dong. Iya dong. Nah, si kolonel Sandersnya gak apa-apa. Kan gitu cakep. Patut digiling. Merah apa pohon? Giling mana? Nah. Iklan banget ya? Iya loh. Apa nak? Padahal gak disponsor. Males gaya banget sih orang YouTube gak order, YouTuber gak order, gak sponsor. Hai Mbak Sis dan Mas Gul, hari ini kita mau makan KFC geprek. Biasa kulineran Stockholm, tapi a taste of Asia. Ini dia. Dan ada tambahan paru pedes sama apa lagi jenenge? Kemangi yang udah layu. Coba tempenya. Terus aku punya tempe. Ayo. Halo. Enak, Mbak. Langsung kita kasih itu tempe. Tempe terenak sih Swedia. Masa sih. Nah, ini dia kembali lagi makan-makan. Alam banget. Ini paru. Kamu bukan ngomong paru ya? Enak parunya. Enak. Sambel enak. Enak banget parunya. Ini pas ini sama yang enak. Enggak kepedesan ya? Ya. Rasional ini. Sambel rasional. Kemarin sambil killing me softly. Yang ini KFC sudah digeprek. Tapi kok ya wes pedes ya? Pakai kemangi, kemanginya masih wangi kok. Jadi ini kemangi yang sudah disimpan walaupun udah hitam gitu, tapi kita tetap makan karena ya barang langka sih. Berlengkapan gergas gitu netizennya. Dulu di Indonesia tuh kayak anti gitu makanan yang udah masuk kulkas. Nggak mau, maunya makanan baru. Fresh. Iya yang fresh. Tapi kamu makan blendrang nggak? Apa tuh? Blendrang itu kayak sayur kemarin itu loh. Biasanya itu sayur nangka atau terong sama apa namanya kacang panjang. Nggak. Yang di santan itu sayur kemarin gitu. Semakin kemarin semakin. Iya sih. Mamaku tuh yang sukanya. Halo Mama. Namanya Indoi. Ya? Ini apa namanya? Paru. Oh. Wah, kamu enggak pernah makan paru. Wah. Mana tuh? Kalau di Padang makan yang keras itu ya, Pak. Kalau Padang dia kering digoreng. Aduh, ya ampun. Maaf ya, ada luka kerja. Tompel. Nih, yang di Stockholm kalau mau pesen paru bisa langsung hubungi nomor di bawah. Terus tetap dong orang Indonesia. Ini YouTuber terkenal. YouTuber enggak terkenal. YouTuber enggak kondang. Yang satu ini. Tetap orang Indonesia, KFC sambal prek. Keripik tempe. Ini keripik tempe. Ampun, keripik tempenya enak banget. Ini siapa sih? Enak ya. Ciri-ciri tempe kalau keripik tempe kalau enak itu ya, renyah terus kalau dimakan enggak sering gitu ngorokan. Dan dia sih enggak sering gitu ngorokan. Oh, luar biasa nih reviewnya. Dibayar berapa nih? Yang sebelah sana. Ini enggak ada yang pakai gelas ya? Enggak ingat minum kok kayak. Saya si Umar ini. Iya. Nih. Cowok ya? Cowok lagi. Banyak kan di sekeliling kita cowok ya? Temanku yang di Jakarta dia IVF di RS Bunda.
tokcer loh IVF-nya. Sembunan langsung hamil, langsung. Tapi mungkin tergantung kekebalan badan masing-masing ya. Ada yang susah, ada yang tak. Iya. Di sini gratis 3 kali ya IVF. Kalau suamiku tuh bingung, aku tuh kalau makan nasi dipenyek-penyek gini loh. Aku juga. Diliatin. Maksudnya suami tapi, bingung nggak? Tapi nyampurnya itu banyak gitu ya. Yang nyampurnya ya yang di pinggir-pinggir dulu. Iya. Yang di pinggir gini. Terus pasti diliatin. Ngapain sih bulan itu? Tapi sebenarnya kalau hamil itu nggak boleh diet. Dan juga nggak boleh terlalu gemuk juga sih. Gak makan karbo, proteinnya aku banyak. Susu juga minum. Aku nggak pernah loh doyan keju ya. Kemarin tuh awal-awal dua minggu kemarin kan bau banget kan, semua tuh bau. Tapi aku kan nggak pernah muntah, emang sebelum hamil tuh nggak pernah, emang orang jarang muntah. Muntah sekali waktu karena minum banyak banget di jackpot. Tapi itu udah lama. Tapi di buku kehamilan yang bidan aku dulu kasih yang dari sini tuh ada satu halaman tuh yang jelasin beberapa ciri-ciri orang idam atau orang-orang yang hamil itu ya biasanya makanan yang mereka nggak suka sebelumnya jadi suka waktu itu kayak keju, aku udah banget gitu sekarang setengah susu minum jadi banyak banget. Pokoknya tetenya udah gitu begini banget. Iya ini kayak sekarang banget. Sakit banget nih. Ngomongin tete. Seperti gue 100 juta langsung pecah. Siap-siap ganti BH. Enggak ada yang bisa kepake semuanya. Terus kalau habis lahiran ya, waktu pertama kali pompa itu susu 3 kali lipat gede. Aku kalau jerakan itu sampai berasa. Kalau kita jerakan tangannya kan karena gini ya. Sampai kayak ini loh. Yang ganjel. Ini loh. Susunya malah dari sini loh jerakan gini. Wah, aku nggak sampai. Aku susunya produksinya dikit tapi susunya. Tapi waktu si Ranu berhenti udah apa sempat bengkak nggak? Enggak. Cuman pokoknya 24 jam baru keisi 150 ml. Ya ampun dikit banget emang aku susunya. Tapi William dari kecil dia nggak suka susu kental. Dia pengertian ya. Tapi aku kayaknya udah emaknya aja yang malas juga jadi. Nangis lep gitu sambil tidur emaknya. Akhirnya jadi kebiasaan. Terus dia minum apa? Malam sekarang. Terus sekarang minum Nafelin. Di sini tuh formula cuma satu macam, dua macam ya. Nestle sama Semper. Di Indo 10 macam. Susu. Apa aku pulang ke Mika enggak suka susu Indo? Cantik. Dandan terus. Enggak gitu, Mak. Mak, ya sebelum hamil juga kagak pernah dandan. Orang hamil hormonnya naik kan, rambut jadi bagus. Aku bagus, rambutku nggak rontok. Kau pasti happy kalau akan bilang kedua sama kau. Tapi yang jerawatan loh ini, aku biasa nggak kayak begini. Tapi rambut tuh aduh. Nggak tahu kemarin waktu dicek dia bilang kalau so far dia bilang normal. Iya normal. Tapi kan bisa aja berubah kan. Berubah kalau dan berapa aku juga. Jadi, aku juga normal sehat semua. Ternyata emergency cesarean kan sebenarnya sakit. Oh ya. Iya, aku plan cesar. Emergency cesar. Harusnya normal. Asuransi ya dapat lo itu emergency cesar. Dapat duit. Iya. Oh makanya kamu bilang asuransi telat. Itu ya? Telat 2 tahun. Tapi kamu kan sama. Mau emergency. Asuransi kan ya. Paru. KFC. Oh, mintain aja duitnya sekarang gak bisa? Iya bisa sebetulnya. Bisa kok? Paling bisa. Cuma bayar ruangan toy. Itu bayar ruangan kamu seminggu cuma 300 kronor bayar. Murah amat. Itu kamu ya, namanya bayar ruangan. Terus kamu nanti kalau klaim ke asuransi, kamu dapat duitmu. Dibayar kalau nggak salah 250 per hari. Kayaknya sih bisa. Tuh dengar informasinya buat ibu-ibu yang lagi hamil di Swedia. Kemarin operasi kemarin itu dapat. Itu yang bukan grafik protecting. Ini remekan. Kalau grafik protecting dapat kemarin dia nginep 10 hari. Cito 2 Mika 2 minggu. Grafik protecting itu kita bayar berapa per bulan? Enggak per bulan, cuma sekali doang. Oh gitu. Kalau nggak salah 2.000 aku. Iya sekitar segitu. 1.000 apa 2.000? 1.800 2.000-an. Ya berarti sih kalau ada apa-apa kan minta. Worth it banget.
anak ada apa-apa, kita dapat. Kita ada apa-apa, kita dapat. Cuman di sini sih, kalaupun meskipun usia kandungan 9 bulan, kalau anaknya belum lahir-lahir, tetap ditunggu sampai 10 bulan. 40 pokoknya, minggu 40. Kalau 10 bulan belum lahir, belum diinduksi. Bayangkan aku dulu 10 bulan. 8 bulan masih keluar-keluar sampai restoran Vietnam sebelah dekat rumahku yang dulu tuh. Yo, kamu masih keluar di sini 8 udah 9 bulan kayaknya. Belum brojol tapi berat banget. Aku gede mak yo. Iya, aku gede. Bajaran berat. Tapi iparku itu sampai H-1 bukan sih? Sampai hari H dia ngelahirin paginya masih nge-gym. Mantep banget. Mungkin sesarnya setelahnya tuh susah. Enggak boleh olahraga sampai tahun olahraga gym. Iya, enggak bisa. Enggak bisa. Aku pun juga enggak bisa. Aku sampai sekarang masih masih enggak kuat loh. Kamu juga mau nge-gym? Enggak sih. Cuman aku kan juga sesar. Saya lebih yang di planning kan. Heeh. Itu aja. Sampai sekarang belum kembali tenaganya. Dan kalau habis sesar itu butuh setahun untuk ini ya. Recovery. Benar-benar normal. Oh ya. 6 bulan aja masih berasa kok ya ininya ya jahitannya. Aku dulu pakai itu bang itu pakai tape-nya itu. Itu sampai Mika umur berapa? 2 tahunan. Aku takut soalnya ada bekas gigitan disuruh bilangnya kalau pernah kayak suster yang estetika gitu. Bilangnya pakai tape teman biar enggak ada bekas. Aku kemarin waktu dicek dia bilang ini kenapa ada bekas operasi kan aku usus buntu. Oh iya ditanya aku sama mereka. Panjang bekasnya segini kan. Saya bilang kenapa lu enggak pakai yang 3 tusuk gitu? Aku bilang Indonesia. Pas zaman aku kan udah waktu itu masih kecil. Operasinya masih kecil. Iya ngeselin. Jadi abis 2 minggu setelah itu baru dia keluar teknologi yang begitu ya. Kalau begitu mah aku juga mau yang begini. Sekarang mah jelek banget nih enggak ada bekasnya enggak. Di Indo masih dijahit, di sini stateless. Dan aku dikasih jatah kalau mau sesar, kalau mau dilaji maksimal 4 kali dikasih jatah. Nah, 4 kali. Enggak, satu aja udah bingung. Aku juga. Melahirkan itu enggak ada pakoknya, tapi kalau orang sunat itu sekali doang. Kapok. Memang prosesnya menyakitkan dari awal hamil sampai lahiran, sampai setelah lahiran. Itu menyakitkan selama setahun setengahnya, 2 tahun itu menyakitkan prosesnya. Cuman ya, apalagi nanti kalau anaknya udah nendang-nendang ya kamu pasti kangen banget. Iya. Kangen banget. Gerak-gerak. Kalau udah gerak itu gitu. Kamu pasti berasa. Berasa lah. Itu bulan keberapa? Itu biasanya 5 maklum 6 ya. Maklum ya, aku enggak tahu. Kalau kehamilan pertama biasanya agak lambat. Aku dulu ngerasain iya, 7 Mika bulan. Kalau kehamilan kedua bulan keempat gitu udah bisa. Iya. Katanya gitu. Bener. Karena mungkin lebih ini kali ya, lebih sensitif. Oh, coy nga ini kamu? Sini! Senang ini mbak elo. Coy nga ini katanya. Tumuh nga ini katanya. Dia bilang belum boleh sih. Gak tahu katanya dia... Gak kelihatan. Iya, satu gak kelihatan karena masih kecil. Terus dia gitu dia bilang, karena lu hamil pertama. Tapi aku disuruh tes darah minggu depan. Buat karena yang aku dari Indonesia. Yang Sabti itu kan di Indonesia ya, Sabti. Usia 5 minggu udah bisa di USG. Iya. Sakti orang Indonesia. Yang penting yang penting dokter. Hepeng. Di Indo tiap hari fisik USG. Fisik USG. Di sini tuh USG sangat dihindari kalau kandungannya normal. Soalnya sinar dari USG-nya enggak bagus untuk bayi. Panas. Aku janin panas tuh. Tuh, janin dengerin. Iya, aku dapat 5 kali. Karena ada masalah itu. Ngecek tuh ini aja placenta. 5 kali vaksin tadi aku cuma dapat 3. Aku dapat 3 programnya. 4 gara-gara yang satunya itu gara-gara bininya enggak gerak seharian. Terus aku lari ke ini panik kan pasti ya. Panik. Aku dulu pendarahan si Cito pendarahan terus kan. Aku enggak gerak apa enggak. Tapi bayinya masih yang itu dia ya pelajaran kehamilan walaupun nggak kelihatan muka-mukanya tapi dengerin ya sambil makan ya begitu. Jadi tolong diingat sambil makan kita ngomongin soal janin
Oke. Okay. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Hai dong. Udah. Mana itunya? Steak. Where's the steak? Hai tuan rumah. Ya aku buang lah. Aku bilang itu kan bekas pipi gua. Itu ada juragan bakso. Ini juragan sabun. Itu juragan sabun.